Kemudian di antara syirik juga kecil yang tersebar adalah, dan ini saya sebagai jadikan penutup sebagai pengingat bagi diri kita semua, adalah beramal soleh karena ingin dipuji. Ya, bersama soleh untuk dipuji namanya riya. Ya. Kata Nabi SAW, akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Fasa'aluhu, mereka bertanya, apa itu syirik kecil? Kata Nabi, ar-riya, yaitu seorang beramal soleh untuk dipuji. Dalam sebagian hadis Rasulullah SAW mengatakan, yakumur rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu lima yaro minadhar rajulun ilaihi. Seorang berdiri, kemudian dia sholat, dia bagus-baguskan sholatnya karena dia tahu ada orang sedang memperhatikan dia sholat. Biasanya dia kalau sholat, rakaat pertama kul huwallahu ahad, rakaat kedua kul a'udzu birabbil falaq, karena ada bupati sholat di belakangnya, rakaat pertama surat Al-Baqarah, rakaat kedua surat Ali Imran, ya. Ingin cari muka sama bupati. Saya ingatkan zaman sekarang, zaman now, media sosial banyak kita punya. Seorang macam-macam, dia shooting dirinya di depan Masjid Nabawi, ya. Kemudian dia pamer, bahwasanya dia sedang umroh, bahwasanya dia sedang ini, bahwasanya dia sedang cium Hajar Aswad, bahwasanya dia sedang tawaf. Hati-hati, hati-hati. Itu semua bisa dalam rangka mencari pujian. Kapan kita melakukannya karena mencari pujian, maka pahala kita sia-sia. Sudah haji setengah mati, ngantrinya 15 tahun, riya lagi. Ngantri 15 tahun, duit banyak dikeluarkan, sudah jual sawah, jual mobil, ternyata riya. Haji supaya dipanggil sebagai bu haji saja. Sia-sia semua haji kita, hilang. Tidak ada manfaatnya. Rugi kita datang jauh-jauh ke Tanah Suci hanya ingin dipanggil Pak Haji. Hanya ingin dipanggil bu haji. Rugi jauh-jauh kita ke Tanah Suci naik haji, kenapa? Gak enak sama tetangga. Tetangga bilang apa? Punya uang banyak kok naik haji. Jangan. Kita hajian karena mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, sebagian orang lagi iktikaf tulis di status jangan mengganggu, sedang iktikaf. Sudah ente matiin HP, enggak usah tulis begitu. Alhamdulillah meskipun hari begitu panas, Allah kuatkan langkah kakiku menuju masjid. Masya Allah. Ria, ingin dipuji. Buang itu semua. Hidup cuma sekali. Amal soleh belum tentu diterima. Segala hal yang bisa membuka diri kita untuk pujian, maka kita buang. Biasakan diri kita menyembunyikan amalan. Jangan suka cerita-cerita. Kita kalau sudah beramal soleh, setan datang gelitiki jiwa kita. Ceritain, ceritain, ceritain. Supaya apa? Supaya diakui. Saya kemarin toh, alhamdulillah toh, saya sudah ini, sudah umrah dua kali. Cerita akhirnya. Saya kemarin berbakti sama orang tuaku. Cerita semuanya. Cerita. Waktu nyakiti hati orang tua tidak cerita. Waktu pelit sama orang tua tidak cerita. Jadi zaman sekarang ini, ya, apa namanya, potensi kemungkinan untuk berbuat riya semakin besar. CT Original.